Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengetes mixer Wisdom dengan tipe M Live 6 channel. Nah, ini posisi mixer dalam keadaan hidup seperti ini. Untuk tombol on off-nya berada di belakang. Ini sub mixernya sudah sangat lengkap, sudah efek 99 DSP, sudah USB, sudah Bluetooth dan lain sebagainya. Langsung saja kita akan melakukan pengetesan untuk mixer ini. Kita main di channel 4, juga ada phantom 48 poinnya. Di bagian channel ini ada gain, high, mid, low, out, efek dan pan. Ini ada led indikator, ada tombol mute untuk per channelnya. Nah, ini untuk volume gesernya, jadi per channelnya ada. Kita langsung tes untuk vokalnya saja. Ini untuk mic-nya saya menggunakan mic kabel yang biasa saja. Nah, Whistler Pro 318 seperti ini. Langsung kita tes. Cik, tes 1 2 1 2 dicoba. Efeknya belum kita buka, kita main di 17. Di 17 ini untuk keterangannya 10 sampai 19, ini room. Kita akan coba sedikit tipis-tipis saja mengetesnya. Tes 1 2 dicoba. 1 cik cik tes 1 tu 1 2 dicoba. 1 2 cik tes. Nah, ini kita mengetesnya dengan speaker sekecil ini, bolo. Ini speaker Elson 8 in. Kameranya sedikit ngeblur ini. Nah, kita coba tes ini dengan speaker Elson 8 in. Untuk hasil dari suaranya seperti ini. Efeknya cukup. Cik tes 1 2 dicoba. 1 1 cik tes. Cik cik tes 1 2 1 2 cik se cik tu cik tu tes cik tu cik hek hek cik. Nah, hasilnya seperti ini, cukup tes. Ini kita main di 17. Kita coba di 20 29. Nah, ini kita main di 20. Di 20 ini keterangannya delay. Cik tu 1 2 ci dicoba tes sa tu tes sa cik tu tu cik cik tu tu cik cik di 20 ini tes sa sa cik cik tu tu. Ya, ya, hasilnya, hasilnya cukup cukup mantap. Tap cik cik 1 2 2 tu tu cik cik. Nah, hasilnya ini. Ini untuk efeknya bisa main sesuai dengan selera masing-masing. Kita hanya mengeteskan saja bahwa mixer ini cukup mantap. Harganya sangat terjangkau di kita. Nah, ini di 30 ini pingpong. Nah, pantul dia. 1 2 dicoba. 1 1 cik 1 tes 1 2 cik. Apalagi kita coba di echo. Nah, 40 ini echo. 1 1 2 dicoba. 1 tes cik. Nah, ini untuk standar ini biasanya di echo ini. Tone control yang sering kita jual di toko kita. Tesa cik. Kalau saya senangnya di ini tadi, di room mainnya enak kalau menurut saya. Tes agak ya. Cik tes 1 cik. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk efek vokalnya tes mantap. Ini untuk
harganya di kisaran 1,4 kalau di toko kita. 1,4 kisaran harga segitu, 1.450.000-an di tempat kita. Tidak tahu kalau di toko-toko yang lain. Jigtest 12121. Mantap, Lur. Mantap sekali ini. Jig. Nah, kita akan coba untuk ini musiknya, Lur. Kita coba di play flash disk. Nah, ini flash disk-nya ini untuk tombol seterusnya dan kembali ini sudah menggunakan potensio rotari. Ini untuk memindah lagunya tidak dipencet cetek. Nah, ini untuk modenya ada di sini, sudah Bluetooth. Nih, seperti ini. Nah, Bluetooth USB. Ini rapid di sini. Kita akan coba untuk play musik di USB. Hasil dari mixer ini seperti ini. Kalau lebih jelasnya lebih baik sampean beli bolo, jadi bisa di otak-atik sendiri, harganya cukup murah kok. Kalau menurut saya pribadi, ini mixernya untuk semuanya sudah cukup bagus. Efek vokalnya ya mantap. Kalau buat acara kecil-kecilan ini sudah sangat joss. Ya, demikian untuk video yang bisa kita sampaikan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.